biar tahu teman-teman. Ini suaranya. Gimana, Dek? Cocok. Cocok. Cocok ya. Sama-sama dapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber Mimbi Official. Dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, selamat datang di YouTube Mimbi Official ya. Kali ini saya berada di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kali ini saya berada di markas Dika Audio, teman-teman. Tahu rumahnya Mas Vindra. Nih ya. Spesial kolaborasi, teman-teman. Sound miniatur enggak horek dengan sound miniatur enggak horek, teman-teman. Mimbi Audio. Mimbi Audio kolaborasi dengan Dika Audio ya. Kali ini enggak ada acara apa, teman-teman, cuma iseng-iseng aja penasaran kalau box Kobre Brewok versi 12 in dengan box viralnya Jember Kijing 10 in bagaimana suaranya kalau dikolaborasikan, teman-teman. Saya emang rencana dari dulu emang penasaran mau dikolab seperti ini, dan alhamdulillah sekarang sudah ketekah. apa ya, bisa terwujudkan sih. kali ini saya bawa Kobre 12 in cuma 2 box, teman-teman, dan di Kaudio Kijing 10 in ada 4 box, teman-teman. Untuk Midland saya bawa 1 box 6 in JIC LA06038, ada 2 speaker ya. Terus kanan kirinya punyanya Dika Audio yang lama 4 in apa Freestack gitu ya, Panfig 4 in Panfig ada 4, terus 6 in ACR. Cuma ini apa ya, teman-teman, pemanis saja, enggak dihidupkan, teman-teman, yang 4 in ini ya, biar gimana ya, biar rame aja, teman-teman, tuh enggak dicolokin ya, pakai yang 6 in Mimbi Audio aja ntar lagi. Yang 4 in enggak dihidupkan, cuma pemanis biar rame, biar tampilannya biar kece, biar keren ya, teman-teman. Terus untuk gijingnya tetap speakernya pakai ACR, speaker murah meriah ACR 10 18, ada 8 speaker berarti ya, ada 4 box kan, per boxnya double, teman-teman. Ya. Terus untuk subwoofer paling bawah pakai Kobre 12 in, speakernya pakai Asle V300 LF 12 V300, ini 12 in ya, teman-teman. Jadi ini sistemnya 4-way, teman-teman. Middle tweeter, terus Kijing ini untuk low, teman-teman. Kobrenya untuk subwoofer ya, main 4-way. Barusan sudah dicek 2 lagu. Gimana ya, teman-teman? Masuk suaranya. Low-nya masuk di box Kijing, terus Kobrenya di bass-bass apa ya? Bass-bass rendahnya, bass-bass horeknya, teman-teman. Entar lagi kita buktikan ya. Jackson pakai DJ dan dangdut lagi, teman-teman, biar teman-teman pada tahu gimana karakternya kalau kolaborasi seperti ini, sound miniatur gak horek dengan sound miniatur gak horek, spesial Jackson gak horek, teman-teman. Untuk middlean pakai 10 kecil cuma, teman-teman, 10 kecil, terus tweeter 5 kecil, middlean 2 set Toshiba Safari, tweeter sama 2 set Toshiba Safari juga. Untuk low Kijing ini angka 2 box ya, 5 ampere besar, 4 set Toshiba Safari juga, ini untuk low juga angka 2 box,
Jadi untuk low nya main 2 ohm teman-teman, angkat pas speaker. Yang ini Toshiba 4 set, terus Safari. Untuk Cobre 12 in 10 ampere besar CT55, ini trafo tiroid atau donut teman-teman. Yang ini nggak dipakai, dipakai satu channel aja. 4 set Toshiba, terus untuk kitnya SOCL504 ini ya. Jadi seperti itu sistemnya, 4-way. Coba tes kolaborasi teman-teman, kalau masuk ini enak bawa kopdar atau acara-acara apa itu enak teman-teman. Untuk aksesoris dan mixer pakai punya Dika Audio. Jadi ceritanya saya tadi pagi cuma bawa 2 box Cobre dan 1 Midland dan power 1 teman-teman. Mixer tetap ya, asli Better 7, terus equalizer 231 teman-teman. Yang ini untuk subwoofer, yang ini untuk low mid high ya. Jadi output tweeternya ini crossover 234 XL ya. Tweeter ini, middle ini, terus low-nya ini, packaging-nya ini ya. Main frekuensi 240. Jadi karakternya jeduk. Kalau Cobre ini teman-teman, 240 bawahnya dikit frekuensinya. Ini ya pelajaran juga buat teman-teman yang masih pemula ya. Kalau pakai 2 output main apa ya? 4-way system ini harus dibalik fase teman-teman, atau inverternya ini harus dipencet. Kalau nggak dipencet, cancel juga teman-teman suaranya, nggak maksimal. Jadi ini harus dipencet. Sepengetahuan saya ya, ini bukan rumus dari mana, cuma langsung aja. Kalau nggak dibalik fase, cancel suaranya. Seperti itu aja teman-teman. Untuk selanjutnya kita dengarkan suaranya. Kolaborasi Mimbi Audio dan Dika Audio. Pakai lagunya Mas Bri yang pas di Sumber Sewu. Monggo dek, sotok. Cobre-nya saya matikan ya biar tahu teman-teman. Ini suaranya kijing. Cobre-nya saya matikan. Jadi Cobre-nya cuma karakter rendahnya saja teman-teman. Kalau Cobre ya, tuh jeduknya gak dapat. Ini kijing. Thank you.
Jaraknya kira-kira 30 meter. Middle-nya gak mampu teman-teman ya. Kita cek pakai dangdut ya. Oke teman-teman, seperti itu ya karakter suaranya. Menurut teman-teman bagaimana kolaborasi ini ya? Gimana dek? Cocok. Cocok ya? Sama-sama dapat mas. Rendah dapat, jeduk dapat teman-teman. Jadi jeduk gler. Kalau kolaborasi sana seperti ini. Kalau tak lagi Tika Audio ngejob, insyaallah bawa dek, dapat apa dek? Kolab. Iya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sekian dulu video dari kami, Mimbi Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.